Jadi kula niku kenal kali Kiai Ali Maksum niku nalika mondok mriki. Kula mondok pertama kali teng Lirboyo. Durung tahu madrasah, durung tahu iso nulis Arab di pondok ning Lirboyo. Jadi teng Lirboyo ngantek munggah kelas papat ibtidaiyah. Iklal barang kula tulis Latin. Mulane nek ngiklal diguyu karo kanca-kanca. Asakin idza hurika, hurika bil kasri. Kok hurika hurika mergo nganggo ha. Ora nganggo ha. Unggah kelas papat. SR 6 tahun. Teng Lirboyo mudun ibtidaiyah kelas 3. Mudun padha ibtidaiyah karo SR padha SD. Munggah kelas 4 ditarik karo bapak kula. Bapak kula niku rada otoriter karo anak iku. Delok rambut kula dawa, kuwatir nek kula dadi wali. Terus ditarik wis rasa balik. Aku mau kiai tok ae lah, kowe ketok e meh dadi wali. Ora kalah aku. Terus dikirim teng klapak mriki. Pak Ali ini sederhana banget nek. Muji ini sederhana banget. Kowe tau ngaji apa? Lah kok sering nate ngaji tapi kan kowe anak iki ayah. Ngerti bangsane kitab Dumia, Imriti, barang itu ngerti, takrib, ngerti, kurungu-kurungu lah. Jadi kalau nih, matur mawon ya, Jurumiyah. Jurumiyah, saya nulis Fatihah. Mau kan nulis Fatihah? Nulis, baru keluar tulis, pesannya. Tulisannya apik tapi kok keliru kabeh. Pak Ali ini kalimatnya mesti lucu-lucu ya. Tulisannya apik. Mergo kula teng Lirboyo pancen gawene niru tulisannya iklan-iklan niku. Jadi teng Lirboyo iki ana nek malam Jumat ana iklan kok santri Cirebon, santri Kediri, santri tulisannya apik-apikan. Kula getung gambar tulisan itu. Tulisan kok apik. Terus dilepok ke kelas telung ibtidaiyah SD 6 tahun kelas telung ibtidaiyah mundak kelas 4 mudun kelas telung